Measured the mountains and tamed the tide. I ran through the desert and I made it out alive. I bested the beasts and stole from the gods. Kece banget, kayak istana gitu tau. Ya Allah, bagusnya tuh. Sebelah situ. Tiket price-nya itu sekitar 30 ribu dong. Sementara untuk yang remaja atau anak muda itu sekitar 15-an. Mungkin anak sekolah kali ya maksudnya. Menurut informasi dari petugasnya tadi pas beli tiket, untuk masuk ke sini tuh nggak boleh foto pakai kamera profesional, DSLR atau mirrorless. Atau GoPro itu juga nggak bisa, hanya bisa pakai smartphone only. Jadi buat yang kesini tuh jangan break the rules ya dengan foto pakai kamera atau GoPro, mending pakai smartphone aja. Jadi video di dalam tuh nggak bisa divideoin dan nggak bisa dibuat apa namanya foto pakai kamera. Oke, gue kayaknya udah duluan di sebelah sana. Dan keren, gue suka vibe-nya. Dan basilikanya Ho Chi Minh. Cuman keuntungan di jalan itu adalah lo bisa ngelihat semua tempat yang nggak mungkin bisa ditemukan kalau misalnya naik kendaraan umum. Artinya kayak gini nih, Palace the Justice, kayaknya kantor kehakiman deh. Itu bangunannya bagus banget dan itu ditemukan pada saat kita jalan kaki menuju Notre Dame Basilica. Di akhirnya nyampe di Notre Dame Basilica. Itu gerejanya. Keren kan? Karena kayaknya masih under construction, jadi kemungkinan hanya akan foto-foto di depan situ aja. Tidak akan masuk ke dalam halamannya. Dan di sebelahnya itu adalah Central Post Office Ho Chi Minh. Nanti kita akan masuk ke dalam. Mending kita sekarang nyebrang dulu ya. Soalnya tuh gerejanya kece banget sih. Ayo Bi, nyebrang. Lalu lintasnya agak kita akan fotonya di sini aja. Kebetulan ada tamannya sih di depan. Bagus banget. Kece banget gerejanya. Ini patung Bunda Marianya di depan. Kece banget kan. Ini lokasinya persis banget di kayak semacam di jantung kota Ho Chi Minh. Soalnya di kanan kirinya itu ada gedung-gedung Metropolitan Building sepertinya. See that? Tuh, itu gedung kantorannya. Beberapa tempat ada sekolah Katolik. Oke. Okay.
sekarang pasar, ya? Kita ke Central Post Office. Post Office? Iya. Jadi itu lokasinya persis di sebelahnya Notre Dame Basilica. Ini tinggal nyebrang. Dan bisa masuk ke dalam. Bangunannya tuh kayak gitu. Iya. Kalau ngeliat sih itu dibangun dari 1886 sampai 1891. Bangun. Sampingnya? Kampang. Central Post Office. Bisa dilihat, itu ada peta. Kubahnya sih bagus banget ya. Saigon. Itu peta kota Saigon di zaman dulu. Bisa dilihat. Ini sekarang itu semacam kayak toko-toko souvenir isinya. Ini beberapa souvenir yang ada di sini. Magnet atau apapun itu. Vietnam, tuh. Sekarang, ini lokasinya ada di Independence Palace. Ini istana kemerdekaannya Ho Chi Minh, Vietnam. Dan di sini bisa dilihat bentuk bangunannya sih bentuk bangunan jadul ya, agak-agak retro 70-an gitu. Lihat, terus ini banyak banget. Sebelah sana tuh ada taman. Dan harga tiket masuknya sendiri itu adalah 40 dong untuk palace-nya aja. Tapi kalau mau ingin ngunjungin exhibit-nya itu sekitar 65 per orang. Sementara untuk yang pelajar sini ya, bukan pelajar kita, itu harganya 15 lebih murah sih. Ah, sumpah panas banget. Kita akan coba ngunjungin. Masuk ke dalam ya. Committee Ho Chi Minh, gedungnya itu yang bisa dilihat. Nah, nanti untuk bisa ngelihat backgroundnya, fotonya, kita tuh harus nyebrang ke sebelah sana dulu. Nyebrang. Okay, we need to hurry. Oke, lokasi tamannya. Itu bisa dilihat patung Uncle Ho. Ini jalanannya agak panjang. Kali ini adalah pedestrian street. Jadi kayak semacam square. Nah, di sini kita bisa melihat gedungnya lebih jelas. Membangun kotanya. Di mesen makan di Halal Saigon. Itu restoran halal Malaysian sepertinya. Oh ya, thank you.